dan tidak lupa kepada tuan-tuan imam dan seterusnya kepada muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Kalau tanya ikut bahasa orang Pinih, habak baik. Dia tak berapa nak pekat bunyi sebab tak kenal nasi kandak lagi. Kalau dia kenal nasi kandak, dia bunyi lain. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput saya pada hari ini bagi perkongsian ilmu dalam sesi ceramah khas sempena bulan Zulhijjah 1445 Hijrah. Tajuk yang dibekalkan untuk saya ialah Aidil Adha, sebuah manifestasi pengorbanan, kecintaan dan keikhlasan. Bila sebut Aidil Adha, bila sebut berkaitan dengan Zulhijjah, sosok yang kita tidak boleh lupa dan tidak boleh tidak kita sebut ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi assalam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Allah sebut sebagai Khalilullah. Sebagai Khalilullah. Khalil di asal perkataan khullah. Khullah Khalil. Kita pun ada orang nama Khalil. Khalilullah, Muhammad Khalil, Abdul Khalil. Khalil atau khullah bermakna imtila'ul qalb bil mahabbah. Penuh rasa cinta dan sayang. Itu maksud Khalil. Siapa yang sayang? Allah sayang. Sayang siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi assalam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam juga disebut sebagai Awwah. Awwah maksudnya seorang yang suka kembalikan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga dipanggil sebagai Ummah. Sebab Nabi Ibrahim, daripada Nabi Ibrahim lahirnya generasi yang ramai, lahirnya Nabi dan Rasul. Sebab itu Nabi Ibrahim juga digelar sebagai Abul Anbiya, Nabi ataupun ayah bagi seluruh kebanyakan Nabi. Disebabkan Nabi-Nabi yang lahir daripada susur galur Nabi Allah Ibrahim alaihi assalam. Tuan-tuan puan-puan, kita tahu Nabi Ibrahim telah memulakan episod hidup dia seperti mana takdir Tuhan di Iraq. Bermula kehidupan di Iraq. Di situlah Nabi Allah Ibrahim AS membesar dan juga membesar dalam sebuah keluarga yang tidak menyembah Allah SWT. Ayah Nabi Allah Ibrahim AS bernama Azar. Azar kerja dia buat berhala. Dan dia suruh Nabi Ibrahim menjual berhala-berhala tersebut. Di awal-awal usia lagi Nabi Ibrahim AS yang sudah cukup matang, mulawat, sudah mampu berfikir secara logik, tidak boleh terima apa yang ayah dia suruh dia buat, suruh dia jual berhala. Berhala itu dibuat oleh ayah dia bentuk rupa sama ada daripada batu, daripada kayu, disuruh Nabi Allah Ibrahim jual. Nabi Ibrahim akan heret berhala-berhala ni dalam satu troli, diletak, dia jual, ditarik, dia jual sambil buat promosi. Dia sebut, belilah berhala yang tak boleh makan, tak boleh minum, belilah berhala yang tak boleh cakap, belilah berhala yang tak boleh dengar, belilah berhala yang ada mata tak boleh lihat, belilah berhala yang tak boleh beri mudarat, tak boleh beri manfaat. Agak-agaknya ada orang beli tak? Confirm lah orang tak beli, sebab cara promosi itu, promosi yang suruh orang tak beli, bukan suruh orang beli. Tak ada orang beli. Ada kalanya Nabi Ibrahim bawa berhala ni di tempat tengah terik, panas, orang ramai di kawasan tu, dia akan bawa ambil berhala. Dia kata, cuaca hari ni panas, aku nak bagi kau minum air. Dia ambil air, dia tanya kepala berhala dalam air. Dia kata, minum. Limadha la tashrab? Isyarabi. Limadha la tashrabi? Minum. Kenapa kau tak minum? Tujuannya Nabi Ibrahim nak bagi masyarakat situ berfikir, benda ni bapa aku buat, bapa aku suruh aku jual, dan bapa aku yang bagi bentuk rupa ni, even aku bagi air pun tak boleh minum. Da'if al-talib wal matlub. Itulah sifat lemah dan sangat melemahkan. Da'if al-talib, yang lemah meminta itu lemah,
dan tempat yang dimohon minta pertolongan juga juga lemah. Benda ni sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, sampai kepada Azar. Azar mula rasa tidak selesa dengan apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam lakukan. Ini dirakamkan dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ingatlah tatkala Allah memberitakan kepada kita di dalam Al-Kitab, Al-Quran, perihal Ibrahim alaihissalam. Adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang benar, jujur, siddiqan nabiyya. Pertama, "Idh qala li abihi ya abati lima ta'bud ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a." Wahai ayah, kenapa ayah sembah? Kenapa ayah sembah suatu benda yang dia tak boleh dengar, dia tak boleh lihat, dia tidak boleh memberi apa-apa manfaat kepada ayah? "Ya abati inni akhafu ayn ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Jadi Nabi Ibrahim pun ajak ayah dia, "Sudahlah tu ayah, sudah. Tak payahlah sembah benda yang ayah buat dengan tangan ayah. Tak payah, tinggalkan. Sebab sesungguhnya telah datang kepada aku petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, kebenaran ketuhanan. Siapa yang harus disembah yang tidak pernah datang kepada engkau? Mesej ini aku pasti tak sampai lagi kepada engkau wahai ayah. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ikut saya, ikut. Follow my instruction. Follow my guidance. Follow ayah. Jom." Ayah dia tak boleh ikutlah. Lalu Nabi Ibrahim sebut, "Ya abati la ta'budi syaitan." Ayah, jangan sembah syaitan. "Inna syaitana kana nirrahmani asiyya." Jangan sembah syaitan. Syaitan ini dari dulu sampai sekarang dia adalah makhluk yang sangat engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya." Wahai ayah, yang merisaukan saya adalah sekiranya ayah terus sembah syaitan, terus sembah berhala ini, ayah akan menerima seksaan api neraka daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Ar-Rahman, daripada Allah. "Fatakuna lisyaitani waliya." Lalu ayah jadi wali atau menolong syaitan. Tolong buat berhala, bagi ke orang, suruh orang sembah. Itu adalah susur galur apa yang diajar oleh syaitan. Jadi ayah jadi pembantu syaitan untuk mengajar orang, memberi orang modal untuk sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi pembantu syaitan. "Ikut aku ayah," dia kata. "Ikut aku." Lalu ayah dia jawab, "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim." Wahai Ibrahim, adakah engkau seorang yang tidak senang dan membenci Tuhan aku wahai Ibrahim? "La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti daripada apa yang kau ajak ini, aku akan rejam engkau. Nyah engkau daripada sini. Bahasa kasarnya, berhambus kau daripada sini. "Wahjurni maliya." Ayah dia jawab, kasar ayah dia jawab. "Qala salamun alaik." Kalau itu respon ayah, salamun alaik. Semoga kesejahteraan ke atas ayah. "Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya." Kalau itu keadaannya, selamatlah ke atas ayah. Dan saya berjanji akan minta keampunan untuk ayah daripada Tuhan. Kerana Allah adalah Tuhan yang sangat baik dengan aku. Dialog ini adalah satu dialog yang berlaku di antara seorang ayah dan anak. Anak yang sudah dapat hidayah daripada Allah melihat ayah yang masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang berada dalam kesesatan. So anak ini menyeru ayah dia. Cuba lihat setiap bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kasar? Tak ada kasar. "Wahai ayah, wahai ayah, ya abati, ya abati." Kalau nampak nak terjemah lagi dekat, "Wahai ayah kesayanganku, wahai ayah kesayanganku." "Sudahlah tu ayah, cukuplah tu ayah. Ayah, tolonglah fikir. Benda yang tak datang manfaat ayah sembah buat apa?" Tapi disebabkan manusia ini dia ada sifat ego,
dan juga dia rasa apa yang diwarisi itu adalah betul, dia sukar untuk dibaiki, sukar untuk dibetulkan. Dia mulalah orang kita cakap, siapa makan garam dulu? Saya makan garam dulu. Patutlah pakcik kena darah tinggi. Orang makan elok, benda yang elok-elok, pergi makan garam pasal apa? Tak ada benda lain nak makan. Dia nak bagi tu, dia more senior, please respect him. Tapi bagi kita, dalam isu salah, betul salah, tak ada kompromis, tak boleh nak kompromis. Walaupun ayah, kena bagi tahu, tak boleh ayah. Tapi cara bagi tahu lah, cara bagi tahu itu mesti betul. Saya, mungkin ramai tahu cerita saya, bila saya baca kisah Nabi Ibrahim AS ni, sebab sumber inspirasi saya yang saya menyebabkan saya tertarik pada Islam, kisah Nabi Ibrahim, dialog-dialog Nabi Ibrahim ni semua saya kumpul dialog-dialog Nabi Ibrahim ni, sehingga saya buat satu tajuk tesis, saya buat The Argumentation of Prophet Ibrahim AS in the Holy Quran. Saya kumpulkan semua dialog-dialog Nabi Ibrahim. Ini salah satu dialog, ini dialog Nabi Ibrahim dengan ayah dia. Nanti akan ada dialog Nabi Ibrahim dengan raja, nanti akan ada dialog Nabi Ibrahim dengan pemerintah, dengan kaum yang sembah bulan dan bintang. Jadi dialog-dialog Nabi Ibrahim AS ni dihimpun dan dilihat, dianalisa bagi memudahkan orang faham. Sebab nak faham dialog Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran bukanlah sesuatu yang sukar. Saya tak fahamlah Nabi Ibrahim punya dialog, sebab apa? Saya tak masuk universiti. Tak payah masuk universiti pun kita boleh faham. Benda yang kau buat dengan tangan kau sendiri, kau bagi dia rupa, kau bagi dia mata, kau buatkan demi telinga, semua saiz you can design. Tangan dia, kaki dia, semua you buat. Hujungnya lepas buat, you kata itulah Tuhan. Akal mana yang boleh terima tu? Akal mana yang boleh terima? So itu yang disuruh ajak secara fikir, secara logik. Jadi Nabi Ibrahim pun keluar daripada rumah ayah dia kalau ayah dia dah mula marah. Cuma satu perkara saya nak highlight. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam sebut salamun alaik saastaghfiru laka rabbi, Nabi Ibrahim berjanji untuk minta keampunan untuk ayah dia. Dia janji. Kalau ikut hukum adalah seorang Muslim tidak boleh minta keampunan ke atas seorang yang bukan Muslim. Disebabkan Nabi telah berjanji, adalah tidak boleh bagi seorang Nabi mengingkari janji lalu diminta juga keampunan. Keampunan itu diminta dilunaskan apa yang dijanji pada ayah dia dan apa yang dirakamkan dalam Al-Quran. Selepas dekat akhirat besok ada satu hadis yang sebut, dekat akhirat nanti Nabi Ibrahim akan dipanggil. Allah akan panggil Nabi Ibrahim dan Allah akan tunjuk dekat mana ayah dia duduk sekarang. Ayah dia duduk mana? Nabi Ibrahim dipanggil, ditunjuk, ayah kau sekarang dekat sini. Nabi Ibrahim akan jawab, ayu khizyin hadha ya Rabb. Tuhan, cukuplah tu. Tak sanggup aku melihat ayah aku dalam neraka. Nak beritahu, walaupun kau Nabi, kau minta juga keampunan, tidak dapat selamatkan ayah kau. Sebab kau dah bagi dia petunjuk, kau dah bagi dia, ajak dia kepada jalan betul. Tapi dia tak mahu juga. Ujungnya itulah natijah yang didapat. Habis, keluarlah Nabi Ibrahim daripada rumah ayah dia, pergi ke kawasan lain pula. Ini satu kawasan yang manusia menyembah bulan dan bintang. Bila sampai satu tempat, ada kaum yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang tadi buat idol, buat objek, dianggap Tuhan. Sampai satu kawasan, orang menyembah bulan dan bintang. Tengok bintang, dia kata ini Tuhan. Sekali bila bulan naik besar terang, bintang pula hilang. So dia kata ini kot, ini Tuhan. Ini kot, yang ini Tuhan. Ini pun hilang juga. Bila pagi, bulan hilang, matahari pula keluar. Matahari ikut Tuhan. So proses pencarian Tuhan itu bukan Nabi Ibrahim yang cari, tapi Nabi Ibrahim berdialog secara tidak langsung kepada kaum yang sembah bulan, bintang dan matahari ini, supaya mereka fikir mana mungkin Tuhan itu bersifat now you see, now you don't. Kan? Ada iklan bukan biskut. Now you see, now you don't. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada.
Mana boleh itu macam Tuhan? Tuhan mesti ada. Kadang mana boleh kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So, Nabi Ibrahim bagi berhujah dengan secara ajak mereka berfikir. Tapi sampai sekarang ada orang sembah bulan dan bintang, sampai sekarang ada orang sembah matahari, menganggap itu sebagai sebagai Tuhan. Apa saja yang generate power, yang generate kekuatan, dia anggap itu sebagai Tuhan. Dia tak tahu dekat akhir zaman besok, bila kiamat berlaku, semua itu Tuhan lipat habis. Matahari akan hilang cahaya, bulan akan hilang cahaya, bintang semua akan bertaburan, langit akan bergulung jatuh. Masa itu, you nak cakap, itukah Tuhan? Takkan Tuhan hilang cahaya? Sebab itu Nabi Ibrahim AS bila sampai kepada pemerintah yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala, contoh Namrud. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Id qala Ibrahim rabbiy alladhi yuhyi wa yumiit, qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar. Wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimin." Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan hujah? Alam tara ilal ladhi hajja Ibrahim. Nabi Ibrahim ada satu kekuatan berdialog luar biasa. Dia ada kekuatan berdialog Nabi Ibrahim ni. Dia berdialog dengan Namrud. "Eh Namrud, Tuhan aku ni yang aku ajak kau sembah ni, Tuhan aku ni Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit." Namrud kata, "Apa susah? Aku pun boleh buat." Dia keluarkan dua orang lelaki daripada tahanan, seorang dilepas, seorang dibunuh. "Tengok, aku dah hidupkan seorang, aku dah matikan seorang." Nampak Namrud tak berapa cerdik. Nabi Ibrahim tukar daripada hidup mati. Nabi Ibrahim tukar dialog bulan dan Nabi Ibrahim tukar dialog kepada alam. Apa Nabi Ibrahim sebut? "Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsi min al-masyriq fa'ti biha min al-maghrib." "Eh Namrud, kalau macam tu, Tuhan aku mendatangkan matahari, terbitkan matahari di timur dan tenggelamkannya di barat. Kalau betul engkau Tuhan, betul engkau berkuasa, engkau Tuhan, engkau ada kuasa mencipta, aku nak engkau datangkan matahari daripada barat, tenggelamkan kat timur." Masing-masing terkejut, terbelalak. "Fabuhita alladhi kafar." Sekali je Quran sebut perkataan buhita. "Fabuhita alladhi kafar." Semua jadi terkejut dengan hujah Nabi Ibrahim di hadapan raja yang begitu angkuh. Namrud tak boleh nak jawab. Betul lah, orang semua tengok Namrud. "Eh kalau Namrud kau Tuhan, datangkanlah matahari daripada barat dan tenggelamkan dekat timur." Tak boleh. Dalam isu hidup mati ni tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihi salam setelah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, apa Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim pergi ke satu tempat, isu hidup mati. Bila cerita mengenai hidup mati ni, Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kan bila Namrud keluarkan dua orang lelaki, seorang dibunuh, seorang dilepas. Nabi Ibrahim nak faham macam mana hidup mati ni. Dia pergi kat satu tempat, dia tanya dengan Allah. Idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dia pergi satu tempat, dialog dia dah menang dengan Namrud dah ni. Dia pergi satu tempat, dia kata, "Nak tahulah macam mana hidup mati ni." Dia tanya dengan Tuhan, "Wahai Tuhan, tunjukkan ke aku macam mana hidup dan mati tu, aku nak tengok. I want to know hidup mati itu macam mana. Boleh tak tunjuk dekat aku?" Allah tanya, "Qala walam tu'min, Ibrahim, kau tak percaya ke aku ke? Kau tak beriman?" "Qala bala walakin liyatma'inna qalbi." "Beriman Tuhan, beriman, beriman sangat, beriman percaya. Tapi dalam ni ada benda yang duk kacau, nak tahu juga." "Qala bala walakin liyatma'inna qalbi." Nak bagi hati aku tenang. Lu tanya macam mana hidup mati, hidup mati macam mana ni? Apa Allah bagi tahu kepada Nabi Ibrahim? Kau nak tahu sangat hidup mati macam mana? Allah bagi tahu Nabi Ibrahim alaihi salam, "Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a
ثُمَّ دَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ibrahim, hidup mati ya. Allah bagi panduan. Kau nak tahu sangat Ibrahim macam hidup mati? Kau ambil 4 ekor burung merpati. Ambil 4 ekor burung merpati. Kerat burung merpati ini kepada beberapa bahagian. Ambil 4 ekor tu, keratlah. Mungkin satu ekor tu kerat 4. Kerat. Matilah. Betul tak? Matilah merpati tu. Lalu ambil merpati yang sudah kerat ini, daging-daging dia ni, letak dekat bukit yang berbeza. Summa ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Juzuk-juzuk badan merpati tu letak sana sikit, sini sikit, sana sikit, sini sikit. Dah letak dah. Kau pergi kat tempat asal mana kau sembelih tadi? Kau pergi kat tempat asal, beri kat satu tempat, satu lokasi, katakan sana gunung, sana bukit, 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 bukit. Kau dah letak berterabur. Kau nak tahu macam mana hidup mati kan? Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Engkau panggillah burung-burung itu, burung-burung itu akan datang bercantum hidup balik seperti mana asalnya. Quran sebut. Kau nak tahu hidup mati kan? Dari sudut saintifik, orang kaji. Kalau lihat ayat ini, Allah Subhanahu, mungkin orang kata, "Allah ustaz, kerat letak dekat bukit-bukit ni. Kalau sel-sel tu hidup boleh sambung." Abang terpotong jari ke terpotong tangan contoh kan, masuk dalam peti sejuk, masuk dalam ais, bawa ke hospital cepat-cepat, doktor cek sel tangan yang dah terkerat putus tu, sel dia masih hidup lagi boleh sambung tak? Dari sudut saintifik, dari sudut medical term, kalau sel tu masih hidup, dia akan sambung lah. Boleh diusahakan sambung. Syarat sel tu mesti hidup. Sekarang burung merpati yang dipotong oleh Nabi Ibrahim letak dekat gunung yang bukit yang berasingan, sel dia sudah mati. Sebab ayat ni sebut summa. Cuba tengok unit Quran ni. Summa. Summa maksudnya kemudian. Kemudian, kemudian. Bila sebut kemudian, tempoh daripada satu perkara berlaku ke perkara berikut tu adalah tempoh yang panjang. So tempoh yang panjang itu juga memberi isyarat setiap sel yang ada pada burung itu dah mati. Jadi memang totally mati. Burung tu mati, sel mati, everything mati. Masa tu kau panggil. Dia datang. So nak beritahu kepada manusia, nak beritahu kepada Nabi Allah Ibrahim AS akan kekuasaan Allah dalam menghidupkan segala sesuatu. Nabi Ibrahim pun dah tenang sebab dah lihat bagaimana hidup dan mati. Ya, wa'lam anna Allah azizun hakim. Ketahuilah Allah itu Tuhan yang maha bijaksana, maha agung lagi maha bijaksana. Jadi habislah di situ, habis. Cerita situ habis. Pasal pergi pula cerita lain pula. Pergi pula dalam kisah berkaitan dengan dalam dialog Nabi Allah Ibrahim AS dalam rumah berhala. Bila Nabi Allah Ibrahim AS berhadapan dengan Namrud dan juga penyembah-penyembah berhala tadi. Bila Nabi Ibrahim AS berdialog dengan Namrud dalam rumah berhala. Dia, sebab Nabi Ibrahim ini dia sudah rasa tak selesa dengan apa yang kaum dia sembah dan apa yang dilakukan oleh masyarakat dia. Tanggungjawab Nabi Ibrahim adalah mengajak mereka kepada Tuhan yang satu. Pada satu hari Nabi Ibrahim masuk dalam rumah berhala, dipecahkan semua berhala-berhala kecil, ditinggalkan satu berhala besar. Faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Bila Nabi Ibrahim sebut faja'alahum juzadan, juzad adalah hancur kecai. Hancur kecai, tak boleh nak sambung dengan gam uhu ke gam apa ke, tak boleh. Hancur kecai. Semua hancur kecai illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un, melainkan satu berhala yang besar ditinggalkan tadi, pecah tadi, usik. Mudah-mudahan bila Namrud balik, penyembah-penyembah berhala ni balik sampai dalam rumah berhala, mereka ada tempat untuk mereka rujuk. Yarji'un, tempat mereka rujuk. Sebab kalau tak ada apa-apa, tak ada tempat mereka nak rujuk. Ada punca, ada sebab. Bila Namrud balik dan pengikut-pengikut dia balik,
masuk rumah berhala, berita sampai pada Namrud, masuk rumah berhala, mereka tengok betul semua berhala kecil sudah pecah, tinggal berhala besar. Mereka tanya, Namrud tanya, qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la minadh dhalimin. Mereka berkata, siapa punya kerja ni cukup zalim sebab hancur kecai. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar seorang pemuda yang dari dulu tak suka dengan berhala dengan Tuhan-Tuhan kita ni, nama dia Ibrahim. Nama dia? Nama dia Ibrahim. Bila kata nama dia Ibrahim, apa mereka sebut? Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Bawa dia kemari, ke muka pengadilan. Di mana? Dalam rumah berhala. Supaya mereka, kita boleh menyaksikan dan sama-sama kita bersoal jawab dengan dia. Bawalah Nabi Ibrahim. Masuklah Nabi Ibrahim. Memang Nabi Ibrahim nak pun. Bukan Nabi Ibrahim pecah-pecah lepas tu hilang. Lari penggat pergi mana-mana. Tak ada. Dapat cari juga. Panggil. Memang Nabi Ibrahim menantikan saat dan ketika dia diadili dalam rumah, rumah berhala tu. Qalu anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Ya Ibrahim, kerja engkau ke pecahkan semua berhala-berhala kami ni, Tuhan-Tuhan kami ni, kerja engkau ke? Nabi Ibrahim jawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Rasa-rasanya yang buat tu yang besar. Barangkali yang buat tu yang besar. Ada beberapa riwayat sebut dalam tafsir Tabari dan beberapa tafsir lain bahawa dia letakkan kapak di sebelah berhala besar tu. Nabi Ibrahim kata, barangkali dia tahu. Dia ada. Apa kata? Tanya dia. Qalu bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah dia kalau dia boleh bercakap. Namrud tengok Ibrahim, tengok berhala. Tengok Ibrahim, tengok berhala. Namrud kata, macam mana? Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumu zalimun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumu zalimun. Lalu mereka kembali pada diri mereka balik sendiri dan mereka mengatakan kalian yang zalim. Thumma nukisu ala ru'usihim. Sebab bila Nabi Ibrahim kata, tanya dia, tak boleh nak tanya. Sebab Namrud kata dia betul dia ada. Kalau nak tanya dengan dia pun bukan dia boleh cakap. Dia ada mulut tapi tak boleh cakap. Dia ada kaki tak boleh jalan, dia ada tangan tak boleh datang, tak boleh buat apa-apa. Ada telinga tak boleh dengar, ada mata tak boleh tengok. Maksudnya Namrud sendiri beritahu bahawa berhala itu tak boleh buat apa-apa. Siapa yang beritahu? Namrud sendiri menafikan sifat ketuhanan yang wajib ada pada Tuhan ternafi pada berhala yang dianggap sebagai Tuhan. Namrud yang mengaku. Macam mana dia nak buat? Dia tak boleh bergerak, dia tak boleh tak mudarat, tak boleh tak manfaat. Mana mungkin dia buat? Sebab itu mereka masing-masing tengok antara satu sama lain. Quran sebut fanakasu ala ru'usihim thumma nukisu ala ru'usihim. Tuan-tuan tak nukisu tu apa? Nukisu, thumma nukisu adalah satu keadaan, satu situasi. Seluruh penyembah-penyembah berhala ini dengan dialog Nabi Ibrahim semua tunduk kepala, tunduk. Mana anak kita buat salah, kita panggil, kita marah, anak kita salah, dia tegak kepala ke dia tunduk kepala? Kita ada majikan, kita silap buat kertas kerja atau project paper, presentation kita salah, bos kita tegur, kita tegak ke kita tunduk? Hello, tunduk ke atau tegak? Wey, terror orang bini. Salah pun tegak lagi. Kalau salah masih kita tunduk. Tunduk itu adalah mengaku silap. Mengaku lemah. Mengaku ada kekurangan. Betul tak? So semua dalam berhala-berhala semua tunduk kepala. Tak berani angkat kepala. Tak berani angkat? Angkat kepala. Maka mereka... mereka dapat tahu bahawa perkara yang mereka lakukan adalah satu perkara yang salah, tidak logik.
Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Adakah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala barang yang tidak memberi manfaat sedikit pun dan tidak boleh memudaratkan kamu sedikit pun? Cukuplah apa yang kamu sembah selain Allah, afala ta'qilun. Apa pasal apa tak ada akal ke? Bahasa mudahlah. Kalau kita marah orang kan, tempat parking kereta, parking motor, sebiji motor parking, kereta nak parking, kereta kita tak ada parking, kita kata apa? Tak ada akal lah. Betul tak? Tak ada akal lah. Maksudnya tak boleh fikir ke benda ni tempat tempat kereta yang kau parking motor, kenapa motor punya parking sebelah sana? Jadi manusia kan? Tak ada akal. Cukuplah, dia kata. Disebabkan Namrud ini dia raja. Dan ada hulu balang dia, menteri-menteri dia. Jadi dia tak boleh terima kekalahan. Kekalahan berhujah, tak boleh terima. Basically dia kalah ke dia menang? Dalam perdebatan tu, Namrud kalah. Hujah dia hujah rapuh. Dia tak boleh nak pertahankan apa yang dia sembah, apa yang dia lakukan, tak boleh. Tapi disebabkan dia ni raja, mana mungkin dia mengalah? Mana mungkin dia mengalah? Dia kata apa? Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tangkap Ibrahim, bakar dia, harriku, bakar dia, dan selamatkanlah tuhan-tuhan kalian sekiranya kalian mahu berbuat demikian. Maksudnya kalau nak selamatkan tuhan kau orang, kau kena bakar Ibrahim. Agak-agaklah Namrud. Nama pun Tuhan, apa perlu ditolong oleh orang? Apa Tuhan kau tak pandai selamatkan diri dia sendiri? Tangkap, bakar. Saya baca tafsir fahamkah? Fahamkah sebut benda yang menarik? Sebab mungkin zaman tu zaman revolusi di Indonesia, zaman Pak Amka. Pak Amka kata melalui dialog ni, apa yang dilakukan oleh Namrud, dia kata, begitulah sifatnya pemerintah. Dia bicara semahunya. Kalau ada rakyat yang bersuara, habis kuat dibicarakan. Faham? Cuba cakap banyak sikit. Habis kuat dibicarakan, tuan-tuan. Itu kata Pak Hamka, bukan saya. Betul kan? Logik tak? Sebab itu Pak Hamka kata, sejarah tidak berulang. Tapi plot-plot cerita tu berulang. Watak-watak tu mesti akan ada. Pemerintah, dia boleh bercakap apa saja dia mahu. Ikut dialah, dia pemerintah. Kalau ada yang tidak kena di kalangan rakyat bila berbicara, bila bercakap, lalu rakyat itu dibicarakan, kata Pak Hamka. Ha. Inilah dia ambil daripada cerita kisah Nabi Ibrahim. Ya, dia tangkap Ibrahim, bakar Ibrahim tu, bakar. Unggur Nabi dihidupkan sebesar-besarnya. Campak Nabi Ibrahim bukan campak pakai 3-4 orang pegang, 1, 2, 3 buang, tak. Ada riwayat sebut dia buat macam benda plastik, macam elastik. Tahu elastik? Dia ada nama dalam bahasa Arab, saya tak ingat. Dia benda tu dia buat semata-mata nak letak Nabi Ibrahim, nak tarik, nak campak dia masuk dalam api. Jadi masa Nabi Ibrahim dicampak masuk tu, Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril tanya dekat Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, hal laka hajatun minni?" Ibrahim, engkau ada apa-apa hajat tak daripada aku? Kalau iya, boleh sangat Malaikat Jibril ni. Malaikat situ miat jannah, 600 sayap Malaikat Jibril. "Ya Jibril, padamkanlah api tu." Sekali libas je padam api tu, tuan. Ya Jibril kot. Tapi Nabi Ibrahim AS beri kita mesej. Nabi Ibrahim sebut pada Jibril yang kata, kalau kau nak apa-apa aku boleh bantu kau sekarang wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Min kalaya Jibril, min Allah na'am, hasbiyallahu wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Orang yang pertama sekali baca Nabi Ibrahim, doa. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku Allah sebagai sebaik-baik pembantu. Masuk dalam api, tak ada satu rambut dalam badan di badan dia sentuh oleh api. The power of hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tak ada. Tali yang ikat dia terbakar. Selai rambut daripada tubuh Nabi Ibrahim tersentuh oleh api. Sebab sampai saja hasbi Allah wa ni'mal wakil, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami perintahkan api, api engkau jangan sentuh Ibrahim tu. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau sejuk dan sejahtera, bukan sejuk saja, sejahtera. Sejuk dan sejahtera. Sejahtera maksud nothing happen inside the fire. Tak ada apa-apa berlaku. Ada riwayat sebut 4 hari, ada riwayat sebut 4 tahun, 4 bulan. Adalah tempoh-tempoh dibincang. Dihidup, dibakar. Punyalah marah bakar Nabi Ibrahim. Nak bagi pengajaran kepada kalau ada siapa-siapa yang lawan raja, yang lawan pemerintah pada ketika itu, inilah balasan. Akan dibakar dalam unggun api yang besar. Tak sentuh api. Keluar Nabi Ibrahim sihat walafiat daripada api. Sebab itu tuan-tuan, saya guru saya pesan masa saya belajar di Jordan, dia kata, Sheikh Farid, takutlah hendaknya takutlah kita sekiranya ada orang yang kita anaya, orang itu membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kalau ada orang yang kita anaya, you anaya orang itu, you anaya orang tu orang baik, tapi you pergi anaya dia, you pergi zalimi dia, orang tu sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil, percayalah tak cukup tanah kau lagi besok. Percayalah kalau betul orang tu dizalimi. Tuan-tuan tengok berlaku dekat Masuri, walaupun orang kata itu adalah mitos lah, apa cerita Masuri, eh? Masuri batu belah batu tangkuk, itu semua walaupun orang kata mitos cerita, tapi kalau lihat ada tak signifikan dia. Orang yang dizalimi, Tuhan mustajabkan doa. Dia sumpah tujuh keturunan jadi padang jarak, padang terkukuh. Jadi atau tidak? Sebab orang yang dizalimi. Jangan zalimi orang. Bahaya tuan-tuan. Kena pula, kalau orang yang dizalimi itu, orang tu baca hasbi Allah wa ni'mal wakil. File aduan dia, File aduan dia, terus diangkat jumpa Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Itulah umpama guru saya sebut, seolah-olah fail aduan itu diangkat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wei. So itu pertama. Keduanya, Quran nak beritahu kita satu perkara yang terkeluar daripada hukum sains. Sains sebut api membakar. Pernah tak sains sebut api tak membakar? Tak ada. Teori sains, api mesti bakar. Mustahil api tak bakar. Mesti bakar punya. Api mesti bakar. Tapi dalam kes Nabi Allah Ibrahim AS ini, api tak bakar. Api tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim, tidak mencederakan Nabi Ibrahim AS. Dia terkeluar daripada teori sains. Jadi Islam mengajar saya, walaupun ada sains, tapi di situ ada kekuasaan Tuhan. Yang ciptakan api, Allah. Yang bagi api itu boleh membakar, yang boleh memberi api itu bakar, Allah. Kuasa Allah. Api itu adalah makhluk Allah. Allah yang jadikan dia, Allah yang boleh mengizinkan dia bakar, Allah boleh mengizinkan dia tidak membakar, sebab dia makhluk, dia ikut perintah Tuhan yang jadikan dia. Iya, semua ini menyuntik satu semangat kekuasaan, satu semangat untuk melihat kehebatan kekuatan iman seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tonton baca surah Ibrahim, basically surah Ibrahim. Sebelum itu, nama Nabi Allah Ibrahim AS dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan baca surah Al-Baqarah, baca Nabi Allah Ibrahim, nama Ibrahim dalam surah Al-Baqarah tak ada ya. Alif, Ba, Ra, Ha, Ya, Mim. Patutnya ada ya, tak ada ya. Alif, Ba, Ra, Alif, Ha, Mim. Bawah Mim tu, dia ada macam tanda cacing kecil. Cuba tengok. Tak ada ya. Tak ada titik, dua titik tak ada. Hukum tulisannya
alif, ba, ro, alif, ha, ya, mim. Ada titik dua. Ada dua titik tu mewakili ya lah. Ibrahim. Cuba tengok surah Baqarah. Tak ada ya. Dia ada tanda kecil cacing yang panjang, yang tanda panjang je. Maksudnya apa? Maksudnya surah Al-Baqarah, nama Ibrahim boleh baca dengan dua wajah. Satu baca Ibrahim, keduanya baca Ibraham. Ibrahim, Ibraham. Tuan-tuan balik kejap lagi buka surah Al-Baqarah, tengok nama-nama Ibrahim pertama. Saya tak selesai ayat 124. Kali pertama surah. Ibraham. Ibrahim, Ibraham. Kenapa Ibraham? Kenapa dia boleh baca dua? Kenapa dia baca, boleh baca Ibrahim, boleh baca Ibraham? Nak beritahu sebab bila surah Al-Baqarah ini turun, diturun di Madinah. Surah Al-Baqarah turun di Madinah. Di Madinah ini ada Yahudi. Di Madinah ada Yahudi. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat membaca nama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah, Ibrahim, jadi Yahudi tahu tak? Supaya dia dengar bahawa yang disebut itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah Ibrahim. Dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim sama sekali bukan Yahudi, sama sekali bukan Nasrani. Dia adalah seorang Nabi yang cenderung kepada agama Hanif, agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab datang Yahudi, dia claim kata Ibrahim ni dia orang punya. Datang Nasrani, claim kata Ibrahim ni dia orang punya. Allah Taala kata tak ada siapa-siapa punya. Nabi Ibrahim tu Nabi aku. Dia mengajak manusia sembah aku. Jadi dalam surah tadi, surah Al-Baqarah, bila masuk surah Ibrahim, nama surah, surah Ibrahim. Kita biasa bacakan ayat daripada surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Ayat itu duduk dalam surah Ibrahim. Saya ni tuan-tuan, sebab bidang saya bidang tafsir. Bidang saya bidang tafsir. Tafsir ni dia tak boleh ambil sana sekeping, sini sikit, sini sikit, tak boleh. Pertama sekali, bila saya nak baca satu ayat, saya nak tafsirkan satu ayat, first kali saya kena tengok ayat itu dalam surah apa. Turun di Mekah ke turun di Madinah? Apa environment surah itu? Adakah selepas hijrah, sebelum hijrah, ataupun adakah sebelum peperangan ataupun selepas peperangan? Apa yang melatari surah itu? Semua ni saya kena faham untuk saya keluarkan maksud yang tersirat dalam ayat tersebut. So bila saya baca la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Balik-balik orang kita akan baca ayat itu suruh kita bersyukur. Tuan-tuan dahlah bersyukur, bersyukur tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak bersyukur, tuan-tuan adalah kufur kepada Allah. Allah berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Itu tafsiran. Bagi saya, la in syakartum, sekiranya kalian bersyukur, aku akan tambah. Syukur apa tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan syukur apa? Syukur dapat kereta, syukur dapat duit, syukur dapat bonus, syukur dapat apa? Kalau saya, syukur yang paling besar perlu manusia zahirkan adalah syukur mereka kerana Allah beri mereka hidayah. Mana ada satu nikmat yang lebih besar dalam hidup kita melainkan nikmat hidayah? Tuan-tuan boleh ada itu, boleh ada, boleh macam-macam kita boleh miliki. Tapi kalau hidayah tak ada singgah dekat diri kita, semua itu bernilai atau tidak? Kalau tuan-tuan ada hidayah, tuan-tuan ada petunjuk, tuan-tuan ada hubungan baik, ada God conscious, domirun ayqadadu khasyiatullah, naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan, tersemat mendarah daging dalam diri tuan-tuan, tuan-tuan jadi hebat macam mana sekalipun, tuan-tuan takkan lupa pada Tuhan. Betul tak? Betul atau tidak? So sekarang yang mendasari hidup saya adalah keimanan kepada Allah, menghargai hidayah yang Tuhan beri pada saya. Kalau yang itu saya hargai, Allah beri hidayah, Allah beri saya Islam, Allah bagi saya segala-galanya, masakan Tuhan yang bagi semua ini saya abaikan, lalu lahirlah orang yang bersyukur. Kalau nak suruh bersyukur, berapa ramai yang tak bersyukur?
Syukur nikmat mulut, syukur nikmat tangan, syukur nikmat isteri, suami, keluarga, kerja. Kalau cinta buat syukur. Wala in kafartum min adabi la syadid. Kalau kalian kufur, la azidannakum. Maksud tuan-tuan, saya sepanjang pembacaan saya, perkataan la azidannakum, perkataan zada yazidu ziyada, tak digunakan, jarang sangat digunakan untuk penambahan nikmat dunia. Biasanya zada yazidu ziyada digunakan untuk penambahan petunjuk Allah, hidayah. Wazidnahum huda, contoh. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, perkataan ziyadah. Wa tazawwadu, perkataan tazwid diguna. Semua perkataan zada yazidu ziyadah ini dirujuk kepada penambahan kepada hidayah. Saya dapat hidayah, saya berpegang pada hidayah, Allah akan bantu saya untuk menjaga hidayah tersebut. Itu nikmat yang paling paling besar. Itu dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim juga ada satu ayat, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulli hinin bi idzni rabbiha. Ayat ini sangat mustahak nak faham. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah memberikan satu perumpamaan? Perumpamaan apa? Perumpamaan mengenai kalimat tayyibah. Apa dia kalimat tayyibah? Ulama tafsir sebut, termasuk Fakhruddin Razi, Imam Tabari sebut, kalimat tayyibah, kalimatan tayyibatan, maksudnya la ilaha illallah. Kalimat tayyibah la ilaha illallah. Tidakkah kalian melihat bagaimana kalimat la ilaha illallah bila tersemat dalam tubuh badan manusia, mendarah daging, adalah umpama sepohon kayu tersergam indah, akar tunjangnya menjunam ke bumi, dahan dan ranting mencakar langit, memberi hasil kepada tuan dia. Perumpamaan. Abang tengok mana-mana pokok kayu yang ada dekat taman kita ni, atau dekat kampung halaman, umur dekat 3, 5, 6, 60 tahun, ributlah, taufalah macam mana dia akan tegak situ. So Allah beri perumpamaan. Begitulah tegaknya akidah manusia kalau dia sudah mengakar umbi. So Nabi Ibrahim ni adalah Nabi yang mengasuh kita erti kepercayaan pada Tuhan. Nabi yang mengasuh kita erti apa dia akidah. Berserah pada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, jangan putus asa daripada Allah. Itu mesej-mesej besar yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan sepanjang kisah Nabi Ibrahim AS. Ya, tiada sekali saya bawa anak-anak saya pergi makan, dah masuk isyak lah, kebetulan restoran yang kami nak makan tu dekatlah dengan masjid yang saya nak bawa anak-anak makan ni. Sampai-sampai azan dah. Bila azan, saya kata dengan anak saya, tapi masa keluar rumah saya pesan, ambil wudu siap-siap, nanti kita sampai-sampaikan, kalau ada surau dekat situ kita solat dulu. Baik bah. Okay, dia pun ambil wudu siap-siap. Sampai dekat surau tu, bila azan, bawa dia pergi solat. Masjid tu solat. Nak bawa pergi solat. Bila azan masuk masjid, ada ustaz tu dia bagi kuliah. Dia berhenti kejap, beri laluan azan. Lepas azan, dia sambung kuliah balik. Hujung nak habis dah sikit lagi, dia nak habis, dia kata, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut mengenai sepohon kayu dalam Al-Quran. Besar manfaat dia. Besar dia, besarnya khasiat pokok yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bila disebut pokok-pokok-pokok ni, macam-macam pokok lalu kat kepala saya. Pokok korma, pokok zaitun, pokok tim, pokok apa sebenarnya? Macam-macam pokok-pokok apa ni? Pokok apa? Pokok ini banyak manfaat dia tuan-tuan. Besar maksud dia tuan-tuan. Pokok yang Allah maksudkan itu ada dalam Al-Quran. Tak sebut lagi pokok tu. Ada sebut dalam Al-Quran. Okeylah, sebut Al-Quran. Kalau dia baca ayat tu, kita boleh tahu pokok apa. Dia bacalah ayat tadi tu. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabit wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha bi'idhni rabbiha tu'ti ukulaha bihin bi'idhni rabbiha. Dia baca ayat tu, saya terkejut. Pokok apa dia nak sebut ni? Sebab ayat itu sebut perumpamaan. Perumpamaan, faham tak perumpamaan?
Inilah pokok yang Tuhan sebut dalam ayat ini, yang besar manfaatnya. Pokok ini adalah pokok kelapa, tuan-tuan, dia kata. Pokok kelapa? Uish. Saya kata, macam mana boleh jadi pokok kelapa? Ayat ini turun di Mekah. Cerita pokok kelapa. Arab mana pula ada pokok kelapa kat padang pasir? Saya pun nak dengar apa dia cakap. Oleh demikian, tuan-tuan, jangan lupa dapatkan minyak kelapa dara, saya ada bawa. Rupanya dia nak jual minyak kelapa dara. Kalau nak jual minyak kelapa dara, tak payahlah baca ayat tu. Kalau baca ayat tu, salah dah. Pokok kelapa ni akan serabut. Quran ayat tu sebut akan tunjang. Asluha sabit. Itu pun dah salah. Kita kena elaklah, tuan-tuan, menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk nilai-nilai yang rendah ni, yang murah. Itu yang Bani Israel buat. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan jual ayat aku ini dengan nilai-nilai yang sedikit. Semata-mata untuk habuan. So, saya berharap kita lebih teliti. Jadi, so bila ayat tu datang, nak beritahu akar tunjang, nak beritahu akidah mengakar dalam tubuh badan manusia. Sebab itu Nabi Ibrahim AS, tugas yang lagi besar, bila di Mekah, Nabi Ibrahim kena bersihkan kota Mekah. Liyutahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Ibrahim, kerja engkau bersihkan sebersih-bersihnya kota Mekah ini. Bersihkan untuk orang yang tawaf, bersihkan untuk orang yang sujud, bersihkan untuk orang yang i'tikaf. Biar Kaabah itu bersih sebersih-bersihnya daripada anasir syirik, daripada anasir-anasir yang kotor. Bila sampai di Mekah, mereka tak ingat lain, mereka ingat Allah. Mekah itu adalah manifestasi kepada akidah, simbol akidah. Sampai ke Mekah. So itu yang sepatutnya tersemat dalam diri kita, tuan-tuan. Tuan-tuan setuju atau tak dengan? Setuju atau tidak dengan saya? Pelbagai masalah berlaku di luar sana, dengan pelbagai jenayah, dengan pelbagai musibah, dengan pelbagai salah laku, dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang tidak baik, sama ada di mana-mana, tuan-tuan. Semua berpunca, kalau saya sebut, semua berpunca kerana manusia rapuh akidah. Rapuh akidah ni. Percaya atau tidak? Setuju atau tidak? Semua kita akan setuju, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau akidah you baik, kalau you ada concern, you ada God conscious, you tak akan ambil rasuah. You tak akan mencuri, you tak akan menipu. Tak akan. Iya. You solat Jumaat, setiap Jumaat you solat terawih, itu bukan manifesti takwa. Itu adalah rutin you buat, rutin you buat. Kalau tak, masakan pegawai kanan dekat rumah dia ada dekat 40 juta, dicuri. 40 juta kau nak buat apa? Bukan duit kau kan? Duit siapa? Tak takut. Tamak. Saya pun tak faham macam mana manusia boleh tamak apa yang orang lain ada. Bukan saya punya, saya tamak apa-apa. Bukan saya punya, tuan-tuan. Kenapa seharus saya rasa saya harus memilikinya? Bukan saya punya. Saya kerjalah, saya usahalah. Apa yang saya dapatlah. Saya kena sungguh-sungguh kerja. Kalau semalam saya dianugerahkan professorship, full professor, itu adalah usaha saya 23 tahun. 23 years I have been academician. Dalam akademik 23 tahun. Belajar bertatih, belajar tulis artikel, belajar tulis buku, belajar buat pembentangan dalam conference-conference, persidangan-persidangan yang kecil-kecil, pergilah ke peringkat kebangsaan, lepas tu pergi ke peringkat Asia, lepas tu pergi ke peringkat antarabangsa. Jinakkan diri, latih diri, bercakap depan cermin. Jangan tanyalah, tuan-tuan, cakap depan cermin macam nak buat presentation, nak belajar buat slide, semua itu lalui. Bukan senang. Mana ada shortcut? Eh, tuan-tuan, saya percayalah, easy come, easy go. Tak ada berkat, benda tak kekal. Percayalah cakap saya. Saya ingat, tuan-tuan, bulan 2 bulan lepas saya pergi Sabah. Saya wallet.
Ada wallet dalam tu, ada dalam 300-400, tapi IC, card, saya punya kad kredit semua dalam tu. Masa saya nak toilet, pergi toilet tu, sebab dompet saya takut jatuh, saya keluarkan, saya letak kat tepi. Saya letak dekat tepi, dekat toilet tu, letak kat tepi. Bila letak tepi, habis-habis selesai kotor ajar tu, kita pun keluar, tertinggal. Dompet itu tertinggal, dalam tu ada duit, everything. Kad semua ada. Naik kereta, jalan. Saya ada program dakwah dekat, tak silap saya dekat Ranau, dekat Sabah, jauh. Dalam perjalanan tu, saya beritahu kawan, saya tak solat zuhur dengan asar, saya nak solat jamaah. Berhenti dekat surau. Solat. Masjid lah masjid, solat. Solat, lepas solat. Tengok nampak ada tabung. Masih saya tak ingat dompet saya kat mana. Tengok saya masuk tangan dalam kocek saya, ada RM10. RM10. RM10 tu saya ambil, saya masuk dalam tabung. Naik kereta jalan. Tak sampai 10 minit, orang telefon. Encik ada tertinggal dompet. Saya percaya selalu, kalau rezeki saya halal, takkan pergi mana. Dia akan patah balik pada saya. Sebab itu usaha saya. Kalau hilang juga, saya kena muhasabah. Mungkin ada zakat saya tak bayar. Mungkin ada hak orang lain yang saya tak langsaikan. Itu saya lah, tuan. Saya sendiri nak buat koreksi diri saya. Ya. Kalau Tuhan nak bagi, Tuhan bagi. Kalau rezeki tu, tak payah kejar. Sebab rezeki kita ni, tuan-tuan, tak pernah salah alamat. Tak pernah salah alamat. Tapi kita kena betul. Kita kena betul. Ya. Kepuasan kita ada kekayaan. Kita ada duit. Apa kepuasan? Kepuasan kita jaga orang keliling kita. Adik-beradik kita, kita jaga. Anak kita, kita jaga. Jaga orang keliling kita, kita jaga. Baru kita akan rasa kepuasan rezeki itu. Ada rezeki, rasa orang dapat tompang rezeki. Saya rasa seronok. Rasa seronok. Yang berkira-kira inilah sampai ke sudah. Duit itu mati, tinggal. Orang lain enjoy. Pada muka. Tak boleh buat. Berkira-kira sangat. Okay. Nak kepuasan hidup, rezeki yang kita banding tu, kita bagi. Yang mana kita nak bagi, kita bagi. Ya, tuan-tuan. Saya walaupun saya masuk Islam, tuan-tuan, adik-beradik saya ada yang tak Islam. Saya tak pernah bayi dia. Saya tak pernah bayi. Tak pernah. Bulanan mesti saya bagi. Musim-musim raya saya bagi. Saya bukan nak sebut dengan tuan-tuan apa kebaikan saya, tapi saya nak beritahu bahawa tanggungjawab saya, bila Tuhan murahkan rezeki saya, Tuhan tak suruh saya makan sorang-sorang. Tuhan suruh kongsi. Satu. Keduanya, bila saya masuk Islam, keluarga saya tak Islam, saya masih lagi adik dia orang. Kalau saya tak, kalaulah Tuhan tak beri saya hidayah, kalau saya duduk dengan dalam cara lama, saya juga masih bertanggungjawab sebab saya anak lelaki. Sebab salah satu benda yang mereka tak puas, tak boleh nak terima saya masuk Islam, takut saya tinggalkan mereka. Saya ni anak lelaki. Saya tinggalkan mereka, saya abaikan mereka. Tapi bila saya buat balik, mereka nampak tak bila masih Islam suruh abaikan mereka? Tak ada. So saya nak beritahu bahawa apa kepuasan manusia ini. So kalau akidah itu mantap, akidah itu kuat, keyakinan itu ada, tak ada orang masalah, tuan-tuan. Dapat kurang lah, bukanlah tak ada langsung. Tak ada langsung memang tak logik lah. Ada, tapi kita boleh reduce. So manusia rasa, kalau di dunia-dunia, kalau di dunia barat, dia ajar manusia itu moral. Betul kan? Dia ajar manusia itu moral, dia ajar manusia itu integrity. Kita ni Islam, yang bukan hak saya tak boleh ambil. Kalau saya dijadualkan kerja pukul 8 hingga pukul 5, 9-8 hingga 5 saya kena kerja. So satu hari saya betul-betul saya kerja berapa jam? Untuk berbaloi atau tidak 5-6 ribu gaji saya dapat setiap bulan. Ada orang buat kajian, betul-betul kita kerja satu hari tak sampai 4 jam. Walaupun 8 jam, tapi kita kerja betul-betul 4 jam. Yang lebih tu, mungkin kita layan Facebook, kita layan TikTok, kita layan tu lah, tanda sembang-sembang. Solid. Tak ada. So semua ni berlaku sebab apa? Sebab manusia tak rasa bersalah. Tak rasa malu. Sebab itu Quran Nabi SAW sebut, fasna' illam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jadi kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bukan sekadar nak lihat Nabi Ibrahim dari sudut sosok sebagai albul anbiya, tetapi nabi yang menyuntik kita
1001 semangat kekuatan, keimanan, ketakwaan, penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keluar daripada api sehat selepas dibakar, keluar. Berhijrahlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan isteri dia Sarah pergi ke Mesir. Daripada Irak mereka pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, Sarah ini di antara wanita yang tercantik. Kamula minar rijali kathir walam yakum min nisa illa arba'ah. Ramai lelaki yang handsome, segak-segak, tapi di kalangan wanita yang segak, yang utuh cantik, ada empat saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorangnya adalah Sarah. Hawa, Sarah, ada riwayat sebut Mashita, ada riwayat sebut Aisyah, tapi Sarah dalam setiap riwayat tak pernah tinggal. Nak beritahu Sarah ini wanita yang tercantik. Nabi Ibrahim pun handsome. Sebab Nabi Muhammad handsome tak? Nabi Muhammad handsome, Nabi Muhammad segak. Merah-merah, kemerah-merahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulit Nabi pun begitu. Sebab itu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut ana asbah bi Ibrahim alaihi salam. Aku ini paling rapat, paling serupa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana asbah bi Ibrahim alaihi salam. Ialah susur galur pergi pada Nabi Muhammad adalah susur galur Nabi Ismail, atuk atas sekali Nabi Ibrahim, betul tak? Patah balik lah, rupa atuk pun. Ya. Pergi. Sarah ni cantik. Pembesar Mesir bila tengok Sarah ni cantik, dia nak rampas Sarah. Tanya ke Ibrahim, Nabi Ibrahim, siapa ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab, hadihi ukhti, yang ni saudara perempuan aku. Kenapa dia jawab? Dia tak jawab itu isteri dia. Dia jawab itu adalah saudara perempuan dia. Kalau Nabi Ibrahim sebut ini isteri aku, dan masa tu juga raja tu akan rampas. Tapi disebabkan Nabi Ibrahim kata, hadi ukhti, ini saudara perempuan aku, saudara perempuan dalam agama, bukan saudara perempuan adik-beradik. So di situ ada unsur balaghah, dia panggil tauriah dalam bahasa Arab. So Nabi Ibrahim kata, ini saudara perempuan aku. Kalau begitu, jadi raja tak rampas sebab abang dia ada. Kira dia panggil, mungkin dia kata ini adalah saudara dia, jadi tak boleh kacau Sarah ni. Nanti. Tapi dia minat, raja Mesir ni minat pada Sarah. Dia kata Sarah takkan sorang-sorang. Ya, sorang-sorang. Dia nak pujuk Sarah, dia bagi seorang perempuan sebagai hadiah, Hajar alaiha assalam. Hajar ini adalah wanita bangsawan daripada istana Mesir, dihadiahkan kepada Sarah sebagai pembantu Sarah. Jadi sekarang tiga oranglah, daripada dua orang Ibrahim dengan Sarah, sekarang Ibrahim, Sarah, Hajar, tiga orang. Pergi mana-mana bertiga. Sarah mula merasakan bahawa tidak selesa. Sarah pun mula merasakan bahawa dia tidak dapat memberikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di kala usia dia pun sudah lanjut. Maka Sarah melihat bagaimana nak halalkan hubungan Hajar dengan keluarga mereka. Maka Sarah pun berbesar hati menawarkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS untuk bernikah dengan Hajar. Saya ulang. Sarah offer dekat Nabi Ibrahim untuk kahwin dengan Hajar. Hebat tak Sarah? Halo? Pesepa tak mau mengaku. Hebat tak Sarah? Laki pula sibuk. Hebat. Hebat tak Sarah? Hebatlah. Tapi diizinkan suami dia nikah satu lagi tu dengan alasan syarak lah. Sebab dia pun dah uzur, dia pun dah berumur, tak boleh nak berikan zuriat. Tak mengkahwin aja lah. Lepas perkahwinan itu, Nabi Ibrahim AS dikurniakan zuriat. Nabi Ibrahim selalu berdoa. Sebab begini, dalam kerja dakwah Nabi Ibrahim AS, ujian-ujian yang Allah beri pada Nabi Allah Ibrahim AS, semua Nabi Ibrahim lulus A+. Tapi dalam hati kecil dia masih lagi ada belum ada zuriat lagi, aku dah berumur tak ada zuriat. Nah, macam tu. Sebab itu dia selalu doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salih. Wahai Tuhan, kurniakan aku zuriat yang soleh, anak yang soleh, wahai Tuhan. Allah kurniakan zuriat pertama, dinamakan dengan Ismail. Fabasyarnahu
bi ghulamin halim. Kami gembirakan Ibrahim dengan seorang putera yang bersifat halim. Ha lam ya mim. Halim yang bermaksud seorang penyabar, penyantun, budi pekerti tinggi. Lagi atas daripada sabar, tuan-tuan, halim. Sembilan lapan belas dah. Saya tak perasan. Tuan-tuan pun senyap. Nak berhenti pukul berapa? Wih, lama sepuluh. Sikit lagi lah. Ni nak dengar tak cerita Sarah dengan Hajar? Nak? Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ha lam ya mim halim. Lalu Nabi putera sulung itu Nabi Ibrahim namakan dengan Ismail. Ismail. Apa makna Ismail? Ismail adalah gabungan dua kalimah. Sami'a Allahu du'aahu. Doa yang telah dikabulkan oleh Allah. Ismail maksudnya doa yang telah dikabulkan oleh Allah. Jadi bila dah dapat anak Hajar, timbul ujian baru pula. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim AS hantar Hajar dengan Ismail ke satu lembah yang kering kontang. Tuan-tuan boleh bayang tak ujian apakah, ujian apa ni, untuk ujian besar untuk Nabi Ibrahim. Dia tunggu lama untuk dapat anak, dapat anak, terus diperintahkan diantar ke satu lembah. Anak itu masih merah lagi, tak puas dokong, tak puas cium lagi. Isteri masih dalam pantang, kena hantar pergi jauh. Di satu lembah yang kering kontang. Bawa, Nabi Ibrahim bawa Sarah dengan Hajar dengan Ismail nak pergi hantar dekat satu lembah kering kontang. Tinggalkan Hajar, tinggalkan Ismail dengan sedikit bekalan. Terpaksa keringkan hati, terpaksa cekalkan hati atas perintah Tuhan. Bergeraklah Nabi Ibrahim, tak cakap apa-apa pun. Dia bergerak. Hajar pegang jubah suami dia. Dia kata, wahai Ibrahim, kepada siapa kau tinggalkan kami? Adakah engkau buat demikian kerana kehendak engkau ataupun atas perintah Tuhan? Ibrahim sebut, demi sesungguhnya ini adalah perintah Tuhan. Langsung Hajar lepaskan jubah suami dia. Dia kata, idzan lan yudayya'an Allah. Kalau itu keadaannya wahai Ibrahim, berangkat pulanglah engkau. Tuhan tidak akan sia-siakan kami. Tidak akan sia-siakan kami. Kalau ini perintah Tuhan. Ya. Allah tidak pernah sia-siakan orang yang berada di jalan dia. Tak pernah. Saya masa belajar dekat Jordan, tuan-tuan, saya tak ada scholarship, tak ada pembiayaan. Pelajar-pelajar lain masuk MARA, ada GPA, ada KPM. Saya pergi, saya jual motor. Saya ada motor Kapcai EX5 masa tu. Saya jual motor tu dapat 3,000 dan saya ada saving dalam 3,000-4,000. Itulah saya bawa sebagai bekalan. Tiket lembaga zakat bagi. Saya pergi Jordan. Sampai Jordan lepas sebulan, 2-3 bulan tu, duit dah habis dah. Sebab Jordan duit dia besar. Duit dah habis. Ni macam mana ni duit tak ada? Duduk di masjid. Saya itikaf kat masjid. Masa tu dah start makan roti kering. Roti yang dah berkulat tu, kikis, kulat tu, rendam dalam air panas, letak gula sikit makan. Saya tak reti nak minta dengan orang. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan sia-siakan usaha saya. Dan saya baca hadis, Allah, sesiapa yang keluar menuntut ilmu, Allah akan jaga. Saya yakin. Saya tengah fikir, duduk dekat masjid, datang surat. Ada budak ni hantar surat. Dia kata, ni Abang Farid ada surat. Saya tengok surat apa. Buka tengok, ada satu company daripada Malaysia, dia offer untuk saya scholarship, nak bagi saya derma siswa. Zaman tu siapa-siapa yang bagi budak-budak penajaan dapat pengecualian cukai zaman tu. Tak tahu sekarang masih praktis ke tidak, saya tak tahu. Jadi dapat surat tu, saya buka tengok, saya kenal orang owner company, saya kenal. So saya pun isilah, saya hantar dekat dia.
Saya minta setahun 5,000 masa tu. Saya rasa cukuplah 5,000. Saya boleh berjimat. Patah balik. Dia kata cukup ke 5,000, kami dipahamkan Jordan cost living tinggi. Tapi saya kata, dia suruh minta lagi. Saya kasih 7,000. Hantar balik, cukup ke 7,000? Lepas tu saya pergi ke kedutaan, saya kata sebenarnya kos untuk belajar kat Jordan setahun berapa ribu? Dia kata 10,000 lah, kalau nak selesa sikit. Tak mewah tapi selesa. 10,000. Ada tak apa-apa dokumen daripada kedutaan yang boleh saya attachkan pada permohonan ni? Kata boleh, dia pun bagilah cost of living apa semua. Dia ada apa surat rasmi. Saya attachkan. Saya dapat 3 tahun 10,000, 10,000, 10,000. Saya tak bayar-bayar pun. Tuhan nak bagi rezeki. Jalan tak sangka-sangka. Saya bukan minta pun. Rezeki tak pernah salah alamat. Pop datang. Saya pun isi. Lepas tu bila 2 tahun, setahun, dekat 2 tahun hujung tu, company tu tak ada bisnes, so dia tak boleh nak bayar. Tak apalah, saya cari duit sendiri. Saya jual jubah, saya bawa orang pergi umrah, saya ambil upah. Nak hidup, pandai-pandailah. Sebab itu saya, perjalanan hidup saya ni, kalau struggle, apa semua, no issue tuan-tuan. Saya dah lalui dah banyak benda. Sebab itu kita tahu susah itu apa. Kita tahu susah itu apa. Sebab nak beritahu rezeki Tuhan nak datang kan? Datang. Selagi mana berada, Allah tak sia-siakan kita. Betul? Allah tak pernah sia-siakan kita. Banyak benda miracle berlaku. Banyak benda miracle berlaku. Jadi tuan-tuan, so Nabi Ibrahim itu tinggalkan Hajar dengan Ismail. Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dengan Ismail di kering tempat kota. Dia dah berangkat, Nabi Ibrahim berangkat. Di sebalik bukit, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Hati suami mana yang tak hibur tinggalkan isteri dalam pantang anak yang masih merah lagi. Berdoa kepada Allah. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, aku tinggalkan anak isteri aku di satu lembah yang kering kontang. Kau jagalah mereka Allah. Rabbana taqabbal du'a. Pergi Nabi Ibrahim. Berangkat pergi. So Hajar dengan Ismail lah tinggal dekat Mekah. Hajar bekalan makanan habis, ibu yang sudah beberapa hari tak makan, tak minum, badan dah jadi kering, tak ada susu. Tak boleh nak susukan Ismail. Nabi Ismail menangis, meronta-ronta nangis, tak ada kelaparan. Ibu berlari di antara Safa dan Marwah. Cuba tuan-tuan lihat telaga Zamzam kat mana, Safa Marwah kat mana. Anak ibu tinggalkan anak berlari dekat Safa, di berlari antara Safa dan Marwah. Mengikut beberapa riwayat, habis pecah kaki ibu dia berdarah. Disebabkan dia berlari kanan kiri. Bukan Safa Marwah, bukan macam kita punya Safa Marwah sekarang ni tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan boleh relax-relax, boleh makan sandwich, boleh makan korma, minum air, relax, buat live call. Bukan main lagi tuan-tuan. Hajar punya zaman lari, si ibu kanan kiri lari, Safa Marwah lari, tak sanggup melihat anak kelaparan, menangis meronta-ronta. Dia tengok kalaulah ada dagangannya. Sebab Safa Marwah tu tinggi. Tujuan dia kalau ada dagangan lalu, bolehlah minta tumpang rezeki. Pada masa tu Ismail menangis meronta-ronta. Dia hentak-hentak kaki. Dia meronta-ronta budak kan. Hentak-hentak kaki. Terpancutlah air zam-zam. Keluar daripada tapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Kuat ke kaki Ibrahim Nabi Ismail tu? Budak umur berapa bulan tu? Kuat gagaknya dia hentak sampai pancut air keluar. Ada riwayat sebut, riwayat sahih sebut bahawa pada ketika itu malaikat Jibril melibas tanah bumi dengan sayapnya sehingga terpancut air keluar. So selama Hajar dengan Ismail ada, Jibril ada bersama mereka, tak jelma saja. Dia libas dengan sayap dia, pancut air keluar. Turunlah ibu berlari tempat air yang sedang memancut keluar, dikumpulkan air itu, disebut zam 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 zam, maksudnya himpun himpun himpun. Kalaulah pada hari itu ibu Nabi Ismail alaihi salam tidak berbuat demikian, Hajar tidak berbuat demikian, nescaya akan ada satu lagi sungai Nil di tengah-tengah kota Mekah. Begitulah yang diriwayatkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, jadi membesarlah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi tempat tu bila dah ada air, sudah ada aktiviti, sudah ada perdagangan, sudah ada barter trade. Makmur tak? Makmur. Sampai Nabi Ismail alaihi salam umur 13-14 tahun, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara
qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Allah Ismail alaihissalam disembelih. Nabi Ibrahim mimpi 3 hari berturut-turut, pada hari keempat baru dia pastikan itu adalah wahyu daripada Allah. Panggil Nabi Ismail, "Wahai Ismail, aku lihat dalam mimpi aku sembelih engkau. Apa pandangan kau?" Nabi Ismail kata, "Sembelih ayah, sembelih. Ayah akan dapati aku ni orang yang sabar." Antara Ismail dengan Ibrahim, siapa yang sabar, tuan? Antara dua tu, tuan-tuan rasa siapa yang sabar? Lagi lambat tuan-tuan jawab, lagi lambat habis kuliah. Ibrahim, bukan Ismail. Ibrahim, dia yang sabar, sebab dia yang sembelih anak dia. Ismail, habis. Allah gantikan dengan seekor kibas. Maka jadilah ibadah korban. Apa cerita Sarah dekat Palestin ni? Kita tahu juga Sarah, datang malaikat beritahu pada Sarah ketika Sarah berusia 96 tahun, ada riwayat sebut 90 tahun, datang malaikat beritahu Sarah, "Sarah, engkau akan mengandung. Engkau akan melahirkan anak." Terkejut Sarah. Ya, fasakkat wajhaha faqalat inni ajuzun aqim. Dia tepuk muka dia. Bahasa kalau sekarang ni, kalau orang pening, "Macam mana kak nak mengandung? Kak dah tua. Kak dah 70, 80. Mana boleh? Tak boleh." Malaikat, bila Sarah beritahu begitu, "Macam mana aku nak mengandung ni? Ini ajuzun aqim. Dari sudut biologi, saya ni tak boleh mengandung dah." Malaikat tanya balik pada Sarah, "Ata'jabina min amrillah?" "Eh Sarah, kau rasa Tuhan tak boleh buatkah?" Dia serendah. Sarah pula mengandung, melahirkan anak. Cuba kalau kat sini ada makcik umur 65, 70, disahkan mengandung. Semua wartawan berkampung kat sini. Doktor pesan, "Ya kak, ya nak pesan, dalam usia-usia macam ni jarang orang mengandung, jadi jangan lasak-lasak sebab dia tak kuat ya." Dia kembali macam ni. Akak pun duduk rumah 70 tahun nak beranak. Seorang lagi akan jadi glamour, Pak Mat. Wartawan akan datang tanya, "Pak Mat, apa petua Pak Mat? Pak Mat sebenarnya makan apa?" Nak tahu. Jadilah Pak Mat duta produk kekuatan besok. Sarah pun lahirkan putera dia, anak kedua Nabi Allah Ibrahim AS, Ishaq. Min warai Ishaq Yaqub. Jadi Ishaq, setiap kali Allah namakan Ishaq, Allah beri Ishaq ni, setiap kali Allah sebut Ishaq mesti disadurkan dengan Alim. Ain, Lam, Ya, Mim. Tadi Ismail, Halim. Ha, Lam, Ya, Mim. Halim, penyabar, penyantun, berbudi pekerti tinggi. Alim, yang berilmu pengetahuan. Ishaq, berilmu pengetahuan. Knowledgeable person. Tuan-tuan lihat, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Ismail, penyabar, penyantun, disuruh jaga Mekah. Yang berilmu pengetahuan, disuruh jaga Palestin. Sebab itu orang Palestin pandai-pandai. Sebab Tuhan berkati mereka, bumi mereka. Jadi begitulah perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim AS dengan pelbagai pengorbanan. Saya tak tahu, saya jadi syok ceramah sampai 9:30. Tak pernah tuan. 9, 10 minit paling habis saya buat. Bagus surau ni, dia tak letak jam kat depan tu. Dia tak sengit situ. Lepas tu sengit tu pula pukul berapa? Ha? Belum pukul 4 lagi waktu wukuf. Orang tengah wukuf kat Arafah ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga kekuatan yang ada pada Nabi Ismail, untuk wanita kekuatan seperti mana Hajar, dan kekuatan yang diberikan kepada Sarah. Dan Al-Quran ini, kalau kita nak ulas, kita nak cerita, kita nak bawa dalam kehidupan, banyak yang kita boleh belajar, banyak yang kita boleh ketengahkan sebagai modul, sebagai modal, modul membina sebuah kehidupan yang terjalin hubungnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang adalah kelemahan saya.
Saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.